saya lagi masak nasi, Pak. Pagi-pagi jam 8. Itu terjadi itu ada benturan seperti blug gitu, Pak. Langsung jebur air ke dalam rumah. Kejadiannya waktu pagi-pagi kita mah ada itu air banjir katanya. Ayah kita mah ngambil ikan. Ikan diambilin banyak. Air mah udah meluap di atas. Ada sekitar 766 kakak ya, sekitar 1.400-an sampai 1.600 orang itu tersebar di 7 posko ya Pak ya, tersebar di 7 posko dari 6 kecamatan itu. Kami bagi memang termasuk di posko-posko kami berkoordinasi dengan TNI Polri juga, di mana penanggung jawab koordinator di setiap posko ditempatkan dari Kodim, dari Makodim Kabupaten Lebak. Sangat luar biasa dari awal kejadian, dari proses evakuasi, kemudian juga memperbantukan atau mengirim alat-alat berat ke sini untuk melakukan pembersihan atau recovery. Alhamdulillah udah ada ya alat-alat ini, apa, pakaian udah ada, sembako alhamdulillah ada udah. Ya mungkin paling mohon cepet-cepet dibangun ya, rumah saya kan terbawa air. Jadi mudah-mudahan dipercepat di pembangunannya gitu. Yang dibutuhkan apa sekarang ini? Rumah. Pengen punya tempat tinggal, Pak.